Dasar lo panjang. Halo, selamat siang. Saya akan memperkenalkan, ini adalah Android TV Box. Dengan alat ini kita bisa nonton YouTube, nonton TV luar, main game atau yang lainnya. Pokoknya kayak HP Android itulah di dalam TV. Jadi ini agak lebih modern lah gitu. Nah, Android TV Box itu cara koneksinya dengan menggunakan WiFi. Cara pemasangannya cukup mudah, tinggal colokan. Tapi di sebelumnya saya ingin jelaskan apa-apa yang ada di dalam TV Box tersebut. Android TV Box ini mempunyai RAM 2GB, ROM atau internal 8GB. Ini ada tombol power on off, kemudian sampingnya tombol adaptor untuk listriknya, sampingnya lagi ada tombol AV, kemudian ada tombol HDMI dan ada lubang LAN. Nah, di sampingnya itu ada lubang USB 2 buah. Ini bisa digunakan untuk keyboard dan mouse ataupun buat masukin USB kalau jika mau ingin nonton MP4. Nah, di sini juga ada lubang memori. Jadi alat ini bisa dikasih memori gitu. Sebelumnya apa-apa yang ada dalam kardus ini, jika nanti jenengan beli Android TV Box ini, itu Anda mendapatkan perlengkapannya remote. Ini untuk mengetik atau cari program-program atau apa-apa yang kita inginkan. Contohnya YouTube, kita klik aja ingin nonton apa gitu pakai remote ini. Kemudian ini kabel adaptor, ini untuk power untuk TV Androidnya sendiri. Kemudian ini kabel AV. Kabel AV ini digunakan untuk jika kita pasangnya pakai TV tabung. Nah, kalau itu juga ini dipasangkan ke speaker aktif. Nah, kemudian ini kabel HDMI. Kabel HDMI ini untuk kita pasangkan TV Box ke TV LED gitu. Kalau TV-nya LED, kita mending pakai yang kabel HDMI ini. Nah, caranya mudah kok. Contohnya aja ini, gitu. Ini kita hubungkan ke TV Box, kemudian yang ujungnya ini ke TV LED. Kalau TV tabung, kita tinggal pasangkan yang ini, ujung kecilnya ini ke TV Box. Oh, ini yang TV Box, kemudian yang ini ke TV tabung, sama kayak pasang DVD gitu. Kemudian adaptor ini kita masukkan ke yang lubang sini gitu. Nah, setelah itu kita langsung saja, saya tunjukin ini contohnya ini. Nah, ini alatnya, ini yang kabel HDMI. HDMI kita masukkan, kemudian kita hubungkan ke TV LED. Kemudian yang ini kabel powernya kita tunjukkan di sini. Caranya mudah, tinggal ini pencet. Nah, kita sambil tunggu pencet, berhubung alat ini koneksinya dengan WiFi, kita harus menghidupkan WiFi. Berhubung tempat saya ini saya nggak punya WiFi, punyanya pakai HP, jadi saya menggunakan tetringan hotspot HP gitu. Jadi tinggal nyalain itu aja, kemudian kita lihat
nyalain TV-nya sambil nunggu. Pokoknya dengan alat ini kita bisa bisa kayak buat Android lah. Jadi Android di dalam TV. Jadi kita kayak punya smart TV gitu. Kalau beli smart TV kan mahal. Jadi kita beli aja ini 300.000. Dengan 300.000 TV Anda bisa menjadi Android. Nah, untuk awal pertamanya kayak gini nyalanya. Tinggal nunggu. Nah, setelah itu kita koneksikan. Cara pertama-tama koneksi, kita turun ke bawah, kemudian STB pengaturan. Pengaturan, kemudian kita lihat WiFi. Nah, di WiFi kemudian jaringan WiFi kita pilih. Nah, di sini sudah terkoneksi, tertutup. Kita pencet. Ini buka. Nah, ini sudah terhubung dengan Pak Idi. Pak Idi. Nah, kalau sedianya ini tinggal pilih. Kita back aja, kembali ke muka awal. Nah, di muka awal kita untuk pertama kali kita cek dulu kita terkoneksi apa belum. Nah, kalau sudah terkoneksi, secara otomatis waktunya akan sesuai dengan jam sekarang. Jadi kayak HP Android gitu ya. Jadi kalau seandainya waktunya belum berubah, jadi tidak ada berubah. Kemudian kita cari, contohnya ini kita ingin YouTube-an. Nah, YouTube. Ya, YouTube. Ini mudah sekali kok. Pokoknya nanti TV-nya Anda bisa ke YouTube-an. Nah, tinggal pilih mau pilih apa. Nah, ini coba ini aja dulu. Coba. Nah, oke. Okay. Itu YouTube-nya sudah bisa. Kemudian yang lain, kegunaan yang lain itu buat nonton TV. Untuk nonton TV di sini saya pakainya yang program LiveNet TV. LiveNet TV. Menunggu, wah ternyata koneksinya jelek ini. Malum pakai koneksi WiFi HP. Aja. Nah, Live TV di sini channelnya banyak, tinggal pilih negara mana atau ingin nonton apa, ingin berita atau yang spot olahraga atau yang sepak bola, ada semua di sini. Di sini saya pakai tethering HP dan ternyata sinyalnya agak jelek ya, agak muter-muter, tapi kalau bagus nanti langsung cepat. Kita tunggu aja. Tuh. Nah, sudah mulai keluar. Di sini ada Kanada, News, Support, dan ini tinggal pilih pokoknya. Ini jadi Kanada, News, Support, Portugal, kemudian Indonesia, Australia. Coba kalau yang Indonesia yang keluar apa ini? Indonesia ya, kayak saluran Indonesia semua ini. Ada Antv, Gula TV, kemudian TV dan lain. Dan yang satu lagi ini, nah ini yang sering hobi game Miracess. Dengan Miracess ini, itu layar yang ada di HP bisa nampak di TV. Jadi kalau pengen game bisa pakai yang sistem ini, Miracess ini. Jadi kita bisa main game besar. Kalau layar TV-nya 32 ya lebih mantap gitu ya. Pokoknya tinggal koneksi device dan menunggu itu. Nah, setelah itu apalagi yang ada di dalam ini, sambil nunggu muter-muter. Nah, di sini ada browsing, kalau pengen browsing yang ini. Kemudian di sini ada kode makro. Nah, APK ini, APK. Nah, untuk yang program ini kayak Play Store. Jadi kalau jenengan pengen BBM atau WA bisa mendownload sendiri gitu.
sini sudah ada setelan Google TV, kemudian di sini ada Share It. Nah, yang saya tadi bilang di sini kan ada 8 giga. Jadi di sini bisa dikasih lagu-lagu atau film-film atau game-game itu lewat Share It. Nah, lewat Share It. Jadi pokoknya alat ini bisa menjadikan TV Anda itu kayak Android. Jadi Anda daripada Android kecil, kalau pengen besar pakai ini TV ini. Jadi lebih mantap. Itu. Ya, cukup sekian. Jika minat silakan beli Android TV Box seharga 300.000. Wong etan duwi bebas.